Hai guys, balik lagi di sini sama aku. Kali ini kita mau review mobil Subaru Impreza 2022. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng bawah ini. Mari kita langsung saja ke materinya ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, mobil Subaru Impreza 2022 itu penantang tangguh di kelas sedan. Di artikel Tempo.co Jakarta itu mengatakan jika ada produsen mobil yang percaya diri, itulah Subaru. Mobil kompak dan all-wheel drive Impreza menjadi andalannya. Terus itu sebabnya sedan Subaru Impreza 2022 itu muncul tanpa pembaruan besar. Harganya pun tak berubah juga, mulai dari 19.720 US dollar atau sekitar 285,3 juta. Untuk model dasar yang termasuk biaya pengantaran itu seharga 925 US dollar. Semua perlengkapan standar seperti sistem AWD CVT Subaru, kamera cadangan dan Apple CarPlay dan Android Auto masih sama. Kabar baiknya model standar Subaru ini masih menawarkan transmisi manual 5 percepatan. Sedangkan varian CVT dilengkapi teknologi bantuan pengemudi ASX Subaru yang mencakup pengereman otomatis, penjagaan lajur, peringatan keberangkatan lajur, dan peringatan awal kendaraan. Mobil sedan Subaru Impreza 2022 memperkenalkan warna baru biru tua yang disebut Sapphire Blue Pearl. Apa bacanya? Warna ini mungkin akan menggantikan Dark Blue Pearl pada model sebelumnya. Subaru Impreza model sport 2022 mungkin paling menarik bagi para penggemarnya yang menawarkan suspensi sport, roda 18 inci, dan annual 5 kecepatan short draw ada varian 5 pintu. Harganya mulai 23.920 USD. Pada level tertinggi ada sedan Subaru Impreza Limited 2022. Mobil ini dilengkapi lampu LED, interior kulit, kontrol iklim otomatis, dan beberapa trim chrome di luar. Tapi untuk model 2022 hanya ada pilihan 5 pintu. Harganya mulai 27.320 di Amerika Serikat. Pada varian hatchback 5 pintu sebelumnya dibanderol dengan harga 500 USD lebih mahal daripada sedan. Sedan 5 pintu Subaru Impreza 2022 ini varian premium bisa jadi pilihan. Ini karena model sport tidak tersedia transmisi manual 5 kecepatan. Mobil sedan Subaru Impreza 2022 memperkenalkan warna baru yaitu biru tua yang disebut Sapphire Blue Pearl. Warna ini mungkin akan menggantikan Dark Blue Pearl pada model sebelumnya. Subaru Impreza model sport 2022 mungkin paling menarik bagi para penggemarnya yang menawarkan suspensi sport roda 18 inci dan annual 5 kecepatan short throw ABDA varian 5 pintu. Harganya mulai 23.925 USD. Pada level tertinggi ada sedan Subaru Impreza Limited 2022. Mobil ini dilengkapi lampu LED, interior kulit,
kontrol iklim otomatis dan beberapa trim krom di luar. Tapi untuk model 2022 hanya ada pilihan 5 pintu, harganya mulai 27.320 USD di Amerika Serikat. Pada varian hatchback 5 pintu sebelumnya dibanderol dengan harga 500 USD lebih mahal dari sedan. Nah, itu tadi review mobil Subaru Impreza 2022. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Bye.